Rakyat Malaysia, Dr. Fauziah Mohamad Hassan bersama 12 lagi aktivis misi kemanusiaan Women's Boat to Gaza yang ditahan rejim Zionis di Pelabuhan Ashdod dipindahkan ke penjara Givon di daerah Ramlah, Israel. Laman Twitter rasmi WBG at Gaza F. Flotilla dalam tweet terbaru memberitahu maklumat berkenaan diperoleh daripada kedutaan Spanyol di Tel Aviv. Sementara itu, portal Quds News Network melaporkan kesemua aktivis wanita itu akan dihantar pulang ke negara masing-masing, namun berita tersebut tidak menyebut tarikh mereka pulang. Dr. Fauziah bersama anggota misi bantuan kemanusiaan WBG menggunakan jalan laut setelah Israel menutup dan mengepung laluan darat ke Gaza dari sempadan Mesir Gaza di Arafah. Kepalaya Zaituna Oliva dipintas tentera laut Israel pukul 9.58 malam semalam waktu Malaysia dan kini berada di Pelabuhan Ashdod. Delegasi wanita itu turut disertai wakil dari Tunisia, Israel, Algeria, Kanada, Turki, Amerika Syarikat, Sweden, Ireland dan New Zealand juga Australia. Pelayaran mereka bermula pada 14 September dari Pelabuhan Vell, Barcelona, Spanyol dan berhenti di Ajaccio, Perancis bagi pusingan pertama pada 19 September sebelum meneruskan perjalanan ke Messina, Itali bagi pusingan kedua. Dalam pada itu, Lembaga Pemegang Amanah Humanitarian Care Malaysia, MyCare, Profesor Madya Dr. Hafizi Muhammad Nur menegaskan tindakan Israel menghalang kapal Zaituna Oliva memasuki Gaza di perairan antarabangsa jelas mencabuli Undang-Undang Maritim Antarabangsa. MyCare bersama FFC dengan ini, kita rakamkan beberapa tuntutan. Yang pertama, mendesak Israel supaya membebaskan kesemua ahli misi dan anak kapal Zaituna Oliva dengan kadar segera, ya, tanpa tangguh-tangguh. Israel tidak berhak. Ini adalah satu tindakan yang jelas menyolok mata, melanggar undang-undang, menahan mereka kerana mereka tidak melakukan apa-apa kesalahan. Ya. Tidak ada sebarang indikasi bahawa mereka bertindak untuk menimbulkan provokasi. Bercakap dalam sidang media khas di Putrajaya, beliau menyatakan MyCare bersama FFC mendesak Israel membebaskan 13 delegasi wanita itu dengan segera kerana mereka tidak melakukan sebarang kesalahan. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB termasuk Malaysia selaku ahli tidak tetap Majlis Keselamatan PBB juga digesa membawa usul tergempar mengecam tindakan Israel merampas kapal Zaituna Oliva secara haram di perairan antarabangsa. Berikutan tindakan penahanan kapal Zaituna Oliva dan delegasi WBG oleh tentera Israel, FFC bertindak menyiarkan video semua ahli misi itu bagi mendapatkan bantuan dan sokongan dunia. Video tersebut dirakam lebih awal ketika 13 delegasi WBG berada di pelabuhan ketiga di Messina, Itali sebelum berlayar ke Gaza, Palestin minggu lalu. Dalam rakaman video berdurasi hampir 8 minit itu, Dr. Fauziah turut menyampaikan gesaan kepada pihak berkaitan agar mengambil tindakan segera ke atas penahanan mereka. I am right now being detained illegally by the Israeli regime. I am a mother of three and I have six grandchildren. I take care of women from womb to tomb and in general keeping all the mankind in good health. I appeal to all the world leaders, the people of Malaysia, the government of Malaysia, and all peace-loving people throughout the whole world to do whatever you can to exert all actions to act and to release all of us from this illegal detention from the Israeli regime. Thank you for your support and your praise. Sementara itu, suami kepada Dr. Fauziah, Profesor Dr. Muhammad Alauddin Muhammad Ali dalam sidang media bersama MyCare turut menyuarakan harapan agar isterinya bersama-sama ahli misi yang lain dapat dibebaskan segera dan pulang dengan selamat. Kami pihak keluarga memang telah membuat persediaan untuk keadaan yang sebegini dan kami menjangkakan, maknanya memang dijangkakan pengakhiran yang begini. Tapi yang lebih penting ialah pernyataannya, pernyataan pelayaran 13 wanita
sejauh 1,700 batu nautikal ya, dari Barcelona ke Gaza. 13 orang wanita yang memberikan sumbangan mereka, memberikan segalanya untuk menyatakan bahawa blokade Israel itu adalah tidak sah ya. Dalam hal itu, Kementerian Luar dalam kenyataan medianya memaklumkan pihaknya sedang berusaha mencari jalan bagi membebaskan rakyat Malaysia yang berada dalam kapal misi kemanusiaan Zaituna Oliva. Pihaknya juga sedang berhubung dengan pihak berkaitan bagi memastikan rakyat Malaysia terlibat dalam bot misi kemanusiaan itu dalam keadaan baik dan selamat.